Pemdes Cikakak menggelar acara vaksinasi COVID-19 untuk keluarga penerima bantuan KPM BLTDD, PKH, BPNT dan warga masyarakat yang berada di wilayah Desa Cikakak, sekaligus pembagian BLTDD tahun 2021 kepada KPM yang berhak mendapatkan bantuan sesuai data yang telah ada. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi langsung memantau pembagian bantuan langsung tunai dana desa, BLTDD, dan vaksinasi COVID-19 tersebut. Tidak hanya di Desa Cikakak saja, di Desa Margalaksana pun yang lagi melaksanakan kegiatan yang sama dipantau oleh Satuan Tugas tersebut hari Senin tanggal 21 Juni tahun 2021. Berbagai langkah dijalankan Satuan Tugas untuk mencegah terjadinya potensi penyebaran virus corona termasuk hari ini, pantauan vaksinasi terhadap penerima BLT, PKH, BPNT dan masyarakat umum di Desa Cikakak dan Desa Margalaksana. Pasalnya, peningkatan jumlah kasus terpapar di Kecamatan Cikakak saat ini mengalami peningkatan, dampak libur lebaran yang meningkatkan kunjungan wisatawan. Untuk itu semua aparat terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, agar mereka mau menerapkan prokes dalam setiap kegiatan, itu semua untuk memutus mata rantai penularan virus corona di Kecamatan Cikakak. Tentunya hari ini Desa Cikakak mengadakan vaksin COVID-19, ya, diutamakan yang mendapat imbas dari desa dan tentunya pada warga masyarakat Desa Cikakak. Mudah-mudahan dengan vaksin COVID-19 ini warga masyarakat Desa Cikakak bebas dari COVID-19. Ya. Kalau boleh tahu jumlahnya berapa, Pak? Untuk jumlah BLT desa 136 KPM ya, dan tentunya diimbangi dengan yang warga masyarakat Desa Cikakak yang kita usulkan 350 orang ya. Tapi alhamdulillah antusias warga masyarakat Desa Cikakak untuk divaksin COVID-19 ini lebih daripada 500 orang ya, yang datang hadir di Desa Cikakak ini. Ya, kegiatan saya ini cukup strategis ya, terutama dikaitkan dengan PW yang saya tekankan agar hari ini mengikuti dilaksanakan dalam satu hari pembagian BLTDD, persyaratannya harus lengkap dengan KTP KK, kemudian nomor HP, juga persyaratan untuk vaksinasi. Selain itu juga harus membawa SPT bagi yang belum bebas TWB. Hari ini belum menerima uang ya, pasalnya sekarang dilunasi utang kepada kalau kegiatan ini hari ini di mana aja lokasinya? Hari ini dengan Desa Margalaksana hari ini. Dua desa ya, Pak. Berarti selain siap Ibu Ina pembagian THT dan vaksinasi pembagi himbauan terkait iya. Sebab Desa Cikakak belum lunas gitu, jadi warganya selagi ada ngumpul ya, apa saja sebagai MMPRS acara pungut. Namun warga yang datang ternyata cukup antusias. Setelah didata, jumlah keseluruhan warga yang mendaftar vaksinasi hari ini lebih dari 500 orang. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar kebal terhadap virus corona. Jangan sampai akibat enggan disuntik vaksin justru malah terpapar di kemudian hari. Dan juga supaya Desa Cikakak terbebas dari virus ini, agar aktivitas kita sehari-hari kembali normal seperti sedia kala. Cepi Kurniawan dan kameramen Irwan mengabarkan.